khususnya untuk motor break. Jadi segala peraturan yang kita terapkan akan sesuai dengan buku kuning. Ya kan? Baik itu canta dan sebagainya, saya kira tidak perlu diterapkan lagi. Dan di mana hari ini juga kita akan melakukan registrasi dan juga briefing untuk hari ini. Nah, sambil menunggu panitianya datang untuk kita registrasi. Nah, kemarin kan kita ada kendala velg ya, velg. Nah, ini udah datang velgnya. Ini datang dari Ciputat nih, velgnya udah datang. Dari jam kemarin datang kalau nggak salah jam 3 pagi kata Juki, karena dikirim pakai travel. Nah, selain itu kita juga mempersiapkan atau membuat bracketnya ya, karena aslinya ini velg ini untuk Sonic bukan untuk GTR. Jadi kita siapin bracketnya, kita akan meluncur mencari bengkel bubut ya, bengkel bubut, atau mungkin nanti kalau di bengkel bubut nggak bisa, kita coba mencari apa tuh namanya tuh yang tukang bikin pagar lah, bengkel las atau bengkel pagar gitu, kita akan coba untuk bikin. Oke, my friend. Nah, palingnya kita hanya finishing aja sih, finishing untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa lebih siap lagi untuk besok. Kalau gitu kita langsung aja, my friend, ikutin dan pantengin terus channel Anime 9 Racing, bagaimana keseruan kita, kesibukan kita hari ini, dan juga aktivitas kita hari ini. Oke, my friend, kalau gitu kita let's go. Chat lagi kan? Nah, nggak ada chat-chatan nih. Mau buat ini di balap. Pakai nggak? Pakai nggak? Thank you.
TV tapi pakai sendal jepit. Pakai sendal jepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya mewakili ini sebagai koordinator pelaksana untuk Motor Freak. Selamat datang, alhamdulillah Motor Freak bisa berjalan. Saya kira tidak ada yang berubah dari aturan main atau peraturan yang ditetapkan oleh Bu Kuni. Cuma kita mengingatkan saja, khususnya untuk Motor Freak,
Jadi segala peraturan yang kita terapkan akan sesuai dengan rumpun ini. Ya kan? Baik itu campak dan sebagainya, saya kira tidak perlu diterapkan lagi. Termasuk yang perlu diperhatikan, lampu belakang harus nyala, wajib. Wajib menyala untuk kelas motor brake, wajib. Oke, ini ada briefing tertulis, tapi saya kira ini hanya sebagai pengingat saja. Yang selanjutnya adalah masalah jadwal. Mohon maaf karena demi kenyamanan kita bersama, akan kami dahulukan untuk kelas motor brake. Jadwal insya Allah tidak akan berubah. Jadi pagi kita akan hari Sabtu akan mulai jam 8 untuk kelas motor brake, dilanjutkan sampai dengan qualifying. Saya kira jadwal sebenarnya sudah pegang, saya share kemarin. Terus kemudian nanti kita juga langsung race hari Sabtu kita di pagi. Kira-kira ada masalah enggak? Ada, Pak. Enggak ada. Di office malah 10 menit, Pak. Abang 5 menit lah, Pak. Oke. Ya, dia silakan ini event kalian. Office. Ya. Setuju ya? Yo. Lupa 5 menit. Oke. Kalau yang lain? Rugi, pikiran nggak ada masalah? Ya. Expert kayaknya kurang mereka. 30. Samain semua loh. 30. Jadi kita 24 sesuai peraturan. Saya tidak mau main-main karena kalau one free kan beda, itu motor free kalau sesuai itu. Hari Sabtu oke, tidak ada masalah. Oke, hadiah aman, sudah tersiapkan, jadi begitu naik, 30 menit nggak ada protes, silakan hadiah diambil. Oke? Cuma 10 menit. Hari ini sama. 10 menit. Tapi swap up, kita langsung race kedua. Superbowl berapa hasilnya, Pak? Kalau Superbowl, sementara saya berusaha karena kondisinya ini penyelamatan. Pak, bisa jawab. Mungkin dari siar mau ngasih, boleh. Jadi, saya mohon dimanfaatkan sebaik mungkin dan ini tidak insya Allah lagi, pasti besok kita akan live streaming. Alhamdulillah. Hadiahnya berapa, Pak, dibagi kalian? Hadiahnya sudah kumpulin 532 untuk expert, coklat dari Bikinan 326, dari 1 dan 2 hadiahnya 1. Oh, yang beda expert. Expert 5 juta, 3 juta, 2 juta sesuai buku. Race 1, race 2, hadiahnya sama. Peris, hadiahnya peris. Gak usah khawatir, saya gak akan ngutang. Iya. Yeay. Udah diaklamin. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Duitnya kalian kembalikan. Bukan masalah nominalnya, penghargaannya atau pembalas. Dan perlu diketahui siapapun juara satu dari satu race dua manajernya naik, saya siapkan trofi penghargaan. Oke, terus selanjutnya masalah BBM. Mohon dengan jangan BBM akan sama rata seperti event yang lain. Jadi GTT dapat, race satu, race dua dapat. Di luar itu silakan. Jadi sesuai saran teman-teman tadi, kita beli di sini ya. Yang ronde kayaknya akan jalan. Oke, nanti kita akan berhubungin. Oke? Ya, pakai support ya. Pakai data aja. Nggak apa-apa. Masa bohong kalian, dosa bohong. Saya lebih percaya pada kalian, ini kerja kalian. Saya di sini cuma mengiringi aja. Yang kedua, di hari Minggu. Sama, tidak ada perubahan hadiah apa, semua sama. Oke? Terus diperhatikan, saya mohon lebih rapi mungkin ya cara berpakaian, karena live streaming jangan kalah sama one click. Paham? Sekarang saya ada pertanyaan. Karena tugas saya hanya menjalankan 3 kota. Apakah dari teman-teman, maaf ya, terikat kontrak dengan sponsor atau harus jalan 4 putaran? Enggak. Kalau misalnya ada perubahan dari
apa namanya dari kontrak awal mungkin ada pembicaraan lagi. Kayaknya seperti itu. Ya monggo, karena begini, saya lebih tidak terikat mati gitu. Ya, saya lebih menghargai apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai tim kepada supporter. Tidak tahu kan saya aja, Pak. Ya, kami coba untuk membantu. Karena ada upaya, kalian memang harus dijalankan 4 putaran, kami akan usahakan 4 putaran. Jadi tolong ini monggo didiskusikan, kalau ada bisa jabri ke saya. Ya, begitu ya. Oh ya, Pak. Kalau bisa jalani 4 putaran, nanti saya usulkan ke ini. Jadwalnya itu sampai Sumatera aja sekarang akhirnya jadi 3, Pak. Oke, okay, gitu. Jadi, Pak. Besok kita final di Nantai. Oke. Okay. Berarti sementara kita 3 ya. 3 ya. Oke. Cocok kan 3, Pak. Oke. Kira-kira ada masalah? Dan mohon maaf untuk kali ini ada-ada semua. Kenapa event ini kami bekerja sama dengan BCS, kalian bayar sekali untuk 1 tahun, dan ini bisa ditindaklanjuti dengan sendirinya membayar ke BCS untuk diri kalian masing-masing. Dan secara prosedur peraturan, kami ada penjaminan dari BCS, satu, kedua dari BKPP yang dianukan oleh ini, terus ketiga ada asuransi dari panitia. Jadi maaf, ini saya lebih baik terus terang daripada nanti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalaupun ada, silakan hubungi kami, nanti kami tahu. Oke? Okay? Untuk Ruki, pesertanya nih, 25, alhamdulillah. Berarti buang satu? Ya, apapun. Ini mau dibuang apa enggak? Enggak. Ya. Enggak. Ini salah ini, Bro. Nggak dibuang ya? Nggak. 7. Berarti 25. Nice. Jangan semua. Sip. Beginner 10, expert 16. Beginner 10, expertnya 16. Alhamdulillah. Mantap. Novice 18. Berarti ini balapan semua ya? Ya. Jadi nanti tidak ada protes, grade-nya 25 nggak ada. Rookie, semua balapan. Oke? Okay? Oke. Saya kira demikian, silakan persiapkan masing-masing. Ya, ini keluar start lalu bawa motor aja, nggak kayak itu mau bawa dorong-dorong nggak, kasihan. Jauh. Ya, langsung ke grid. Keluar langsung. Tadi mohon dengan sangat kita bersama-sama ya, jaga aturan balap itu sendiri, supportif, jangan sampai ada apa-apa, karena ketika ada apa-apa jadi kita ribet. Oke, terima kasih. Ada balapnya satu. Satu aja. Aku siap menanggung resiko. Lampu wajib nyala. Wajib nyala. Insya Allah putaran 2 dan Alam Sah akan jadi tuan rumah. Subhan. Oke. Si tabu. Ya, mungkin dari kami cukup sekian. TOC pada kesempatan ini Pak Epul untuk menjalankan lomba. Kalau misalkan ada suatu hal-hal di luar perlombaan, kalau ada masalah apa bisa hubungi saya. Tapi kalau teknis silakan ke Epul. Jadi sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Oke? Setuju ya? Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
Oke, my friend, udah seharian ini kita udah udah memperbaiki motor. Tadi my friend bisa lihat kan, seharian ini kita memang agak santai karena tidak ada latihan. Jadi kita hanya memperbaiki atau men-tune up motor kita yang kemarin kita udah tahu kan ada kekurangannya apa. Nah, tadi itu udah kita kerjain. Salah satunya adalah masalah velg. Velg akhirnya udah datang kan dari Jakarta, dari R59 Racing ke Tasikmalaya ke hotel tadi malam, tadi subuh jam 3 sampai, terus langsung dipasang sama anak-anak sambil dibikin bracketnya. Nah, itu udah selesai. Setelah itu juga ada pemasangan quick shifter ya. Jadi karena kita memakai ECU Vortec, nah ECU Vortec ini tidak matching atau tidak sesuai dengan quick shifter yang udah kita pakai, makanya kita perlu ganti quick shifternya supaya bisa bekerja dengan normal gitu. Kemarin jadi waktu latihan itu kita nggak pakai quick shifter, jadi masih manual atau masih normal seperti mesin standar lah gitu. Nah, setting mapping juga kemarin udah dilakukan, jadi besok udah kita tinggal gas aja sih. Dan besok itu sesinya adalah 15 menit untuk latihan bebas, 15 menit untuk kualifikasi, dan 25 lap untuk race-nya, race 1 di hari Sabtu. Oke, my friend, dan semua juga udah pada selesai nih. Bisa kalian lihat nih di keliling. Wah, semuanya udah selesai, udah pada pulang, dan kini juga udah mau maghrib. Kalau gitu saya izin pamit dulu. Semoga race besok ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, dan kita juga bisa mendapatkan data yang banyak untuk didapatkan, karena memang pengalaman 4 tahun kita nggak ikut balapan tuh kita nggak tahu perkembangannya, dan kita baru mulai lagi, jadi kita masih meraba-raba. Tapi apapun itu, tetap kita adalah memiliki target ya, semoga aja bisa top 5 lah untuk round 1 kali ini. Oke, my friend, kalau gitu saya izin pamit. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, yang udah selalu ngedukung my friend semua dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari R59 Racing. Kalau gitu gue ngucapin bye-bye.